Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Bapak yang panggil tukang reparasi TV? Oh iya, benar. Waduh, saya tunggu dari tadi. Iya, Pak, lagi banyak kerjaan. Oh iya. Tapi yakin Mas bisa benerin TV saya? Oh, tenang aja, Pak. Pasti bisa. Dalam waktu setengah jam saya jamin. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Bapak yang panggil tukang reparasi TV? Oh iya, benar. Waduh, saya tunggu dari tadi. Iya, Pak, lagi banyak kerjaan. Oh iya. Tapi yakin Mas bisa benerin TV saya? Oh, tenang aja, Pak. Pasti bisa. Dalam waktu setengah jam saya jamin TV Bapak udah selesai saya reparasi semua. Nah, cakep. Ayo. Jadi gini TV-nya itu. Aduh, Mas, katanya bisa cepet. Ini udah 6 jam tuh, lihat tuh. Pak, gimana mau cepat kalau TV-nya kayak gitu? Aduh. Ampun saya segini, Pak. Jadi kapan iklannya? Selama banget suruh beli aki aja. Res, akinya. Gue cabut dulu. Bob. Apaan sih, Drek? Kenapa? Ini lu beli aki apaan sih? Kecil banget gini. Ini kan buat motor. Mana bisa buat mobil? Udah coba aja, siapa tahu bisa. Nih, coba. Lu jangan ngaco ya. Ini kecil banget, Bob. Lu cari yang gedean apa sih? Cari yang gedean? Iya, yang gede. Ya udah tunggu sini ya. Ya, buruan. Res, gua udah dapet nih, Res. Aki yang gedean. Cakep tuh, mana? Nih. Ya! Nah, aduh. Bob, kenapa? Ini gede banget, Bob. Ini aki apaan sih? Ya aki lu tadi suruh nyari yang gedean. Lu aki kecil salah, gede salah. Ya tapi jangan segede ini nih. Sama kap mobil aja gedean akinya. Coba tes dulu. Nah, Dedet, sekarang Mama tutup mata kamu ya. Pokoknya kamu harus pecahin balon itu. Kalau balonnya udah pecah, semua permen ada di dalam balon buat kamu, ya. Dedet, kamu berhasil. Tapi kamu lihat muka kita-kita dong. Waduh. Tapi muka Mama benjol-benjol tuh. Benjol banget. Iya, Pak. Pelan-pelan. Ayo, Pak. Jajak. Mau kemana sih buru-buru gitu? Ada apa? Beduk, Pak Ustad. Beduk, Ojan. Waktunya sholat kan masih lama. Ngapain pukul beduk sih? Ya, Pak Ustad, saya itu lari-lari bukan mau sholat, Pak Ustad, tapi ngejar beduk tuh. Wastagfirullah! Wah, itu beduknya! Kenapa bisa gelindik begini sih? Ada yang nyenggol nih, Pak Ustad. Kenapa dia kacang-kacang? Kenapa masuk taruh?